Oke, ini kita tes untuk lampu LED neon fleksibel cahaya 1 ohm panjang 5 meter penggunaan 12 volt. Ini ada tanda potong ketika kita mau potong untuk pembuatan huruf ya. Dipotong, nanti kita tinggal kasih kabel lagi untuk arus 12 volt. Nyalain LED cahaya 1 ohm wide di 3000 Kelvin IP65. Untuk pemotongannya ketika sudah dipotong maka dia butuh silen agar bisa ditaruh di bagian luar ruangan ya. Ini ada tanda potongnya. Tanda potong ini bisa kita potong per 2,5 cm. Milky cover, jadi sudah tidak terlihat untuk mata LED-nya. Jadi dark milky ya. Oke, 3000 Kelvin cahaya 1 ohm.